siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Akhirnya teman-teman Otomotif TV bisa nyoba untuk pertama kali Kawasaki Ninja Scenic 4RR setelah kemarin ada dua video first impressionnya ya, dan bandingin dengan Scenic 25RR. Nah, kayak gimana sih impresi pertama mengendarinya? Ternyata beda banget teman-teman dibanding Scenic 25RR. Maklum ya, kapasitas mesinnya lebih besar 150cc dan harganya ini lebih mahal 110 juta. Kayak gimana bedanya sih dan seperti apa impresi mengendarinya secara keseluruhan? Untuk lebih tahu jelasnya, tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau ngucapin selamat dulu nih kepada teman-teman 15 orang yang beruntung di area wilayah Jakarta ya, yang mendapatkan Scenic 4RR pertama ya. Beruntung karena itu bersaing dengan 650-an orang, karena yang daftar sampai segitu banyaknya, disortir sampai 50, dan diundi kemarin di Kawasaki ya, jadi cuma 15 yang dapat dan langsung dibawa pulang motornya. Selamat. Nah, ini kayaknya unit ke-16 nih, Otomotif TV jadi dapat unit yang ke-16. Tapi itu saja, ini cuma unit tes ya. Oke, kita langsung awali aja dari perbedaan yang pertama, yaitu posisi berkendara. Jadi kemarin waktu first impression, saya cerita mirip banget, persis banget. Tapi setelah dicoba berkendara di jalan, ternyata ada sedikit bedanya, teman-teman. Jadi dengan jok yang sedikit lebih tinggi ya, ini 800 mili ya, karena kalau yang Scenic 25RR kan nggak nyampe. Ini memang terasa sedikit lebih tinggi, tapi sedikit aja teman-teman. Jadi rasanya adalah ketika berkendara itu posisinya jadi sedikit lebih nunduk teman-teman. Ya, nggak serendah yang Scenic 25RR. Efeknya tentu saja berasa lebih sporty, ya, lebih nunduk. Tapi tentu saja untuk setengah jam awal di pergelangan tangan, ya lumayan pegel ya. Gitu. Cuma untuk setelah lebih dari setengah jam, setelah berkendara lama gitu, badan sudah adaptasi, sudah nyaman, udah nggak kerasa lagi lah, udah biasa aja. Dan kalau dirasa-rasakan semakin lama, ini semakin menguatkan, semakin berasa kalau tetap mirip Scenic 25RR. Ini walaupun sporty banget, nunduk dengan stang under yoke, tapi kesan spot touringnya masih tetap lebih kental ya, karena joknya nggak senungging kakak-kakaknya ya, yang pure spot ya. Scenic 6RR maupun Scenic 10R yang mana tinggi joknya di atas 800 mili, itu yang nunduknya pol-polan. Kalau ini masih oke lah, ini bener-bener masih moge yang masih nyaman buat harian gitu. Oke, kemudian bagaimana dengan handling dan redaman suspensinya? Nah, ini mirip banget dengan Scenic 25RR teman-teman. Suspensinya depan belakang kerasa empuk, kerasa nyaman banget. Ketemu speed trap tuh yang gundukan banyak itu kerasa blub-blub-blub empuk gitu, nggak terguncang-guncang, enak. Ketemu polisi tidur, lubang juga untuk ukuran motor yang sporty banget gini termasuk empuk. Itu dengan setelan standar ya, karena kita tahu Scenic 4RR ini suspensi depannya ada setelan preloadnya ya, yang sisi kanan. Sementara ke belakang yang pakai monosok BFRC Lite, ini setelannya lengkap aja, ada preload, compression, dan ribbon. Ini setelan standarnya buat saya yang beratnya 65 kg, udah pas banget teman-teman. Enak, nyamannya dapat, lincahnya masih oke, tapi buat nikung-nikung juga masih oke loh, masih stabil loh. Yang sedikit beda adalah bannya teman-teman, karena ini bannya pakai satu step lebih lebar ya, depan pakai 120/70 ring 17, sementara belakang pakai 160/60 ring 17, itu satu step lebih lebar dibanding Scenic 25RR. Efeknya adalah, yang terasa adalah ketika nikung-nikung itu berasa lebih mantap teman-teman, karena lebih lebar ya, lebih kerasa banget, lebih diem lah, lebih pede gitu pas nikung gitu. Kemudian kalau impresi ketika berkendara, handlingnya khasnya masih tetap teman-teman, sasisnya ya yang model pakai besi ini itu kaku banget teman-teman impresinya, rasanya ya ketika kita rebah-rebahin belok-belok secara cepat itu kerasa banget kalau kaku, karakternya stiff banget. Kemudian yang mirip tapi sedikit beda tuh saja karena bobotnya teman-teman, bobotnya ini kan 189 kg, ya 6 kilo lebih berat dari Scenic 25RR, sehingga rasa ketika hard braking ya ini kerasa lebih berat, kita tangan mesti harus lebih kuat menahannya. Nah, kalau ngomongin hard braking, pengereman depannya ini yang pakai cakram ganda ini emang jauh lebih pakem teman-teman, lebih cek-cek gitu ya, karena ganda, jauh lebih pakem lah, sesuai untuk menjinakkan tenaga mesinnya yang jauh lebih besar. Nah, karena udah ngomongin mesin, kita langsung ngomongin perbedaan yang signifikan kedua, yaitu pastinya tentang performa mesinnya. Ini beda banget teman-teman dibanding Scenic 25RR. Jadi dengan kapasitas mesin lebih besar 150cc, dengan langkah piston lebih panjang, ini memberikan yang paling kerasa adalah punya torsi lebih besar dari putaran bawah teman-teman. Jadi kalau Scenic 25RR itu kan di bawah 6000 RPM,
itu kerasa kalem banget, kerasa boyo. Kalau buat nyalip-nyalip kayak butuh ada loading dulu ya, udah digas tapi ngok. Kalau di ZX4 RR ini, wah, di atas 4000 RPM udah kerasa banget nonjoknya dengan torsinya. Jadi nggak perlu ada cerita kalau mau nyalip-nyalip ada ngok dulu, ada loading dulu. Kalau pakai ZX4 RR ini berasa lebih wus-wus. Digas itu langsung ngacir, teman-teman. Nggak ada loadingnya, enak. Itu pastinya karena utamanya nggak cuma kapasitas lebih besar, terutama adalah langkah piston lebih panjang ya. Otomatis momen puntir yang tercipta juga lebih besar, makanya memberikan rasa berkendara yang lebih menyenangkan, teman-teman, dibanding ZX 25 RR. Ya, wajar ya, kapasitas lebih besar. Kemudian, terus saja dengan kapasitas lebih besar juga, untuk mencapai kecepatan tinggi ini jauh lebih gampang, teman-teman. Dapat 190 km per jam itu gampang banget, teman-teman. Ini benar-benar jauh lebih dahsyat dibanding ZX 25 RR. Enak banget ini. Tapi khasnya mesin struk pendek itu tetap rasa ya. Jadi walaupun di atas 4000 itu sudah torsinya udah dapat, udah enak, bahkan dipakai buat wheelie pun lebih gampang. Kalau di ZX 25 RR kan susah banget ya buat wheelie, kalau ini gampang banget. Tapi khasnya mesin overboard itu tetap kerasa ya. Jadi 4000 udah kerasa ngisi, bertenaga, buat nyalip gampang. Namun ngacir cepet bangetnya tetap ya di RPM menengah ke atas, terutama di 10.000 RPM ke atas sampai lead meter di sekitar 16.000 RPM. Itu benar-benar cepet banget. Wuuut, khas banget mesin cukup pendek, tap silinder segaris. Enak banget. Nah teman-teman, kalau diurut nih dari hasil nyoba, jadi gigi 1 itu ternyata dapat sekitar 90 km per jam, gigi 2 sekitar 126 km per jam, gigi 3 sekitar 160-an, gigi 4 sekitar 190-an gitu. Nah, nanti saya juga penasaran nih, top speed-nya akan dapat berapa? Karena Kawasaki kemarin waktu ngasih video teaser kan gigi 5 disentuh dapat 207 km per jam. Kemudian di atas dyno, gigi 6 mentok-tok itu dapat 253 km per jam. Nah, kalau di lintasan akan dapat berapa sih? Nah, itu nanti akan kita tes sendiri. Nanti kita akan coba kira-kira dapat berapa. Apakah 220, 230 atau berapa? Tunggu nanti di video berikutnya ya. Kemudian, vibrasi gimana? Vibrasinya tergolong minim ya, enak banget, halus. Terus yang beda lagi kalau didengerin adalah suaranya, teman-teman. Suaranya jauh lebih padat, di telinga berasa lebih berwibawa gitu ya, lebih berisi, padat berisi. Kemudian bedanya lagi pastinya tadi limiternya lebih rendah ya dibanding ZX 25 RR, ini sekitar 16.000 RPM saja udah limiter. Kemudian ke panas mesinnya gimana? Nah ini panasnya ternyata mirip banget, teman-teman, dengan ZX 25 RR. Jadi kalau kita lagi macet-macetan, berhenti di lampu merah, itu suhunya akan cepat dapat di sekitar sampai 102 derajat Celcius. Tapi kalau kita jalanan lancar, itu akan main di rentang suhu kerja ya, di sekitar 90 derajat Celcius. Jadi 89, 88, naik nanti 92, turun lagi 90, sekitar segitu. Karena nanti kalau kena macet, akan naik lagi, panas lagi di atas 100 derajat Celcius. Jadi di sekitar sini nih, berasa anget-anget gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita ngomongin fitur-fiturnya. Yang pertama, yang impresi enak banget adalah speedometer-nya, teman-teman ya. Ini udah TFT full color ya. Wih, enak banget. Dilihatnya tuh jelas banget di mata, cerah banget. Angka-angkanya yang tersaji sangat gampang dilihat, teman-teman. Terus asiknya lagi karena ini udah ada shift light ya. Shift light-nya adalah asiknya dia nyatu dengan tachometer, dia akan ngedip. Jadi kita langsung tahu ini udah waktunya naik gigi gitu. Lalu asiknya speedometer ini juga udah otomatis ya kayak HP ya. Kalau lagi di tempat gelap dia akan meredup, di tempat terang dia akan cerah gitu. Asik. Terus yang kerasa lagi adalah kopling, teman-teman. Koplingnya khas ya. Enteng banget ini kayak per lemes, tapi nggak bikin slip kopling. Ini enaknya ya karena ada fitur assist dan slipper clutch, makanya enteng banget. Kemudian yang asik lagi adalah bawaannya sudah ada quick shifter up and down. Ini juga sangat menyenangkan, teman-teman, karena mindah gigi nggak perlu narik kopling, nggak perlu nutup gas. Yang penting adalah ini di putaran menengah ke atas ya, di atas 4000 gitu baru enak. Kalau di bawah itu nggak maksimal, teman-teman, kerjanya. Jadi kalau di putaran di bawah 4000, mending main kopling aja biar halus. Kemudian jangan lupa juga ZX4 RR ini punya fitur riding mode ya. Dia ada 4 pilihan, ada sport, ada road, ada rain, dan ada yang rider. Rider ini yang custom ya. Nah, kalau saya pakai buat harian, pakai yang road cukup sih, karena dia kan powernya udah full. Sementara traction controller pakai tingkat kedua, jadi cukup safety tapi tetap ngacir ya, tetap responsif gitu.
Kalau di sirkuit ya mungkin pakai yang spot lebih pas ya, karena kalau yang spot itu traction controlnya pakai 3.1. Tapi kalau mau pengen pecicilan, bisa pengen rider teman-teman. Kayak tadi pengen iseng nyobain wheelie, bisa nggak sih? Nah itu di rider kita setting powernya full, traction controlnya di off-in, jadi bisa naik roda depannya gitu. Terus fitur lainnya, apa ya? Nah, windshield mungilnya ini kalau nunduk lumayan bisa menepis angin sih, tapi kalau lagi posisi duduk normal gitu ya, nggak nunduk, angin masih kena banget sih di badan karena emang cukup tipis. Terus spion, nah ini spion ternyata pandangan ke belakang cukup maksimal teman-teman ya, karena lebar ya bawa pelang, dan ini asiknya sih bisa ditekuk ya, jadi kalau kita lagi lewat jalan sempit masih bisa dirampingkan gitu. Oke, itu dia video singkat kali ini teman-teman, kita nyobain Kawasaki Ninja ZX4 RR yang ternyata memang dibanding ZX25 RR khususnya dari sisi performa itu beda banget, jauh banget. Ini jauh lebih enak pastinya, lebih powerful, lebih cocok buat harian, tenaganya jauh lebih rata. Tapi semua itu tentu saja harus ditebus dengan bandrol tambahan yang jauh lebih mahal ya, nambahnya 110 juta sendiri. Karena ini bandrolnya 239,9 juta on the road Jakarta ya. Sementara kalau ZX25 RR kan cuma 129,9 juta on the road Jakarta. Tapi kabar buruknya adalah 15 unit untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah habis ya. Kemarin sudah jadi rebutan, sudah diambil sama orang-orang yang beruntung. Kemudian 25 unit sisanya disebar ke seluruh Indonesia. Nah, kalau teman-teman mungkin udah nggak sabar banget, silakan cobalah kontak-kontak di semua dealer di luar Jabodetabek gitu. Siapa tahu masih ada unitnya. Dan kalau mau nunggu, infonya untuk batch kedua nanti baru ada di akhir tahun ya, atau semester kedua gitu. Nah, tunggu aja lah. Tapi yang pasti masih harus nunggu gitu. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa follow juga IG kami, otomotif_tv. Satu lagi, jangan lupa mampir ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor. Sampai jumpa.